Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, Edward Bester. Di sini saya akan mereview satu persatu pesanannya Bapak Haji Soekardi dan Bapak Sutardi ya, yang memesan sebuah golok baja selap Cibatu ya. Dia untuk sembelih katanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah selesai semuanya. Dan sekarang kita langsung review satu persatu. Nah, ini baja selap ukurannya 45 cm ya. Dan untuk gagang tanduk kerbau hitam di pinnya 4. Dan sini ada hollow pin. Untuk sarung sonok peling aksesoris full kuningan ya. Kita lihat bilahnya. Tuh. Mantap ya, bilahnya tuh sangat mengkilap dan ini sangat tebal, enak untuk didorong nanti, dan mata bilah sangat ramping. Dan di sini juga sudah ada namanya ya. Untuk yang memesan gratis ukir nama, apakah belum? Kita menguji ke kertas saja ya. Sangat tajam, halus juga ya tuh. Irisannya sangat halus. Puter-puter juga sangat halus. Baja selap sangat teruji ya. Dan yang ini untuk ukuran 45 cm. Kita tes lagi ke ukuran 40 cm-nya. Nih, sama ya. Untuk handle sama dari tanduk. Untuk sarung juga sama semuanya, bahan bilah sama, cuman beda ukuran, yang ini 40 cm. Semuanya sudah dikasih nama ya. Kita langsung uji ke tajamannya saja. Sangat halus ya. Dan ini sangat ramping mata bilahnya. Golok ini sangat multifungsi. Untuk tebas dan sembelih juga bisa, karena ini baja selap Cibatu ya asli. Mantap bener. Kita uji lagi tes ketajamannya untuk 35 cm-nya. Nih, semuanya bahan sama, gagang tanduk. Sarung sonokling aksesoris full kuningan ya. Kita lihat bilahnya. Oh, udah ada namanya. Yang ini Hak Soekardi ya, yang tadi namanya Sutardi. Kita tes ketajamannya. Sudah pada tajam ya, karena ini sudah siap dikirimkan kepada pemesan. Jangan lupa like, comment, subscribe dulu ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Kita langsung saja tes baja selap yang premiumnya nih. Full kayu sonokling jengkolan ya. Ini juga udah ada namanya, Hak Soekardi. Ini bilahnya 30. Kita tes ketajamannya. Baja selap memang sangat tajam. Sangat halus ya irisannya juga. Dan kita langsung tes pisaunya. Pisaunya juga baja selap nih. Ini bonusnya ya untuk Bapak Soekardi. Di sana kita tes ketajamannya. Untuk bilah ini panjang 21 cm. Baja selap juga dan sudah ada namanya nih. Kita tes ketajamannya. Sangat tajam ya.
Yang ingin memesan silahkan langsung saja WhatsApp ya, nanti ada di deskripsi. Dan ini satu lagi kita tes ya, bahan bilas sama, dan untuk sarung juga kayu, dan ini yang punya Bapak Haji Sukardi. Mungkin ini satu keluarga apa gimana ya, namanya hampir sama. Tes kejalan langsung. Wih, mantap. Wih, mah gagal kalau beli baja serap mah, karena ini langsung dari pengrajinnya kita tuh. Dan sekarang kita tes golok pohlarnya nih, punya Bapak Sukardi juga. Terima kasih sudah mau memborong goloknya dari Cibatu ya. Dan ini untuk pohlarnya, kita tes dulu ketajamannya sebelum dikirim. Dan ini juga langsung ada nih namanya. Ini untuk bilah panjang 30 cm, handle dari tanduk bule ya. Dan untuk sarung senokling pola aksesoris kuningan. Kita tes ketajamannya. Sudah sangat tajam ini. Gak perlu tarik-tarik, cukup gini aja. Sudah tajam ya. Dan terima kasih untuk Bapak Sukardi yang ada di sana. Semoga sehat selalu dan panjang umur, dan dilimpahkan rezekinya untuk bisa memborong lagi golok Cibatunya. Kita tes lagi satu lagi ya. Untuk bahan sama, baja bohler ya K110, panjang bilah sama 30 cm. Untuk gagang tanduk bule ya. Kita tes satu lagi ini. Sudah tajam. Dan ini ada bonus lagi, minyak untuk perawatannya Singer ya, masih baru, belum dibuka. Dan ini untuk Bapak Haji Sukardi di sana, untuk bonusnya ya. Jadi bonusnya ada 2 pisau dan 2 minyak ya.